Assalamualaikum dan selamat kembali kepada semua geng bijak. Sila duduk dan jangan lari. Saya Karim Karam, host jadian anda untuk hari ini. Untuk menggantikan Encik Faizal yang sejak-sejak jadi bikers kental ni makin kerap minta MC. Saya tak tahu dia pergi mana. Tapi apa-apa pun jangan risau kerana hari ni kami ada lagi 8 soalan. Tetap sama, 8 soalan, 3 pilihan jawapan dengan 10 saat untuk anda jawab. Dan RM1,000 untuk geng-geng bijak yang berjaya menjawab kesemua soalan dengan betul. Alright, macam biasa, follow kami dekat at Bijak Trivia. Kami ada dekat Facebook, Instagram, apa lagi, TikTok. Sila hantarkan semua feedback-feedback anda. Kalau ada cadangan ke, nak bagi soalan ke, nak bagi jawapan ke, sila bagi dekat sana. Dan make sure korang punya wifi berada dalam keadaan yang terbaik. Jangan tukar-tukar apps in between. Jangan pandai-pandai nak swipe up push notification ke apa. Just biarkan sahaja. Okay, so kita hari ni ada lagi RM1,000. Adakah anda semua sudah bersedia? Kerana saya dah bersedia, saya rasa kita terus saja ke soalan kita yang pertama. Boleh tak, Mac? Mac dah cakap boleh. Okay, soalan kita yang pertama untuk hari ini. Apakah nama syarikat pengeluar produk minuman Milo? Nescafe, Dutch Lady ataupun Nestle? Okay, when we talk about Milo ni, of course, orang Malaysia adalah antara orang yang paling genius dan paling kreatif. Sebab bukan saja kita minum Milo, tapi kita letak Milo dalam roti canai, dalam goreng pisang, dalam Maggi. Ada orang makan Milo dengan Maggi. Punya kreatifnya orang-orang Malaysia ni. Dan Milo sebenarnya adalah telah dicipta pada tahun 1934 oleh seorang warga negara Australia. Ya. Dan syarikat pengeluar produk Milo ini adalah, yes, of course, Nestle. Tahniah kepada 1,950 orang geng bijak yang jawab dengan betul. Kita ke soalan kita yang kedua hari ini. Apakah haiwan darat yang terbesar di dunia? Di antara beruang kutub, gajah ataupun badak sumbu? Ya, kalau di lautan kita tahu ikan paus biru adalah antara haiwan yang paling besar dan kebesar. Dia boleh mencapai sehingga 180 ton. Dia punya berat itu di laut lah. So kalau di darat ni kita ada a few binatang-binatang ataupun haiwan-haiwan yang besar. Di antaranya adalah beruang kutub. Boleh sampai sehingga 450 kg. Badak sumbu boleh sampai 2.3 ton. Tetapi gajah boleh sampai sehingga 6 ton. Dan gajah adalah haiwan darat yang terbesar di dunia. Dan gajah yang paling besar kita pernah jumpa sebenarnya pada tahun 1956 seberat 11 tan. Wow, Elizabeth Tan. Dan tahniah kepada semua yang masih bersama kita. Kita ke soalan kita yang ketiga hari ini berbunyi. Apakah makanan kegemaran Teenage Mutant Ninja Turtle? Yes, saya suka ni. Hot dog, burger ataupun pizza? Yeay, kita tahu. Okay. Ninja Turtle ni sebenarnya telah dicipta pada tahun 1984. Dan asal-asalnya Ninja Turtle ni adalah daripada sebuah komik. So daripada komik ni, dia orang kata evolve dan bertukar, di-expand kepada kartun, pada permainan video, kepada toys, merchandise dan macam-macam lagi lah. Dan hari ini, keuntungan ataupun revenue-nya dianggarkan sebanyak 12.7 billion USD. Wow, that's a lot. Tapi walau bagaimanapun, empat orang ni, apa ni, Leonardo, Michelangelo, Donatello dan juga Raphael suka makan yap pizza. Kalau korang ingat ada buku dulu dengan tikus tu, dia suka simpan pizza. Dan kalau bagus baru dia bagi pizza dulu lah. Alright, tanya kepada 1,310 yang berjaya ke soalan kita yang keempat hari ini yang berbunyi. Di manakah terletaknya Candi Borobudur? Borobudur di Indonesia, di Thailand ataupun di Vietnam. Alright. So of course, Candi Borobudur ni adalah orang kata antara tarikan pelancong, tourist attraction yang antara yang terbesar di Asia secara amnya lah. Dan of course, tempat ni adalah dibina sebagai tempat pemujaan untuk penganut agama Buddha. Dan tempat ni sangat besar. Been there once. Saya pernah pergi sekali dan sangat besar. Dan kawasan ni punya 3 tingkat sangat tinggi dan dikelilingi oleh 72 patung Buddha. Yes, dan of course Candi Borobudur terletak di Yogyakarta, Indonesia. Tahniah kepada semua yang ramai juga yang terkeluar.
yang masih bersama kita, tanya kita ke soalan kita yang kelima hari ini yang berbunyi, apakah nama cabaran membersihkan sampah yang menjadi tular di media sosial baru-baru ini? Hashtag, #trashtag, clean up crew ataupun clean my city. Okay, okay. Ada satu fakta yang anda harus tahu. Ni saya nak share. Lebih daripada 9 bilion tan. Ni lagi berat pada gajah tadi. 9 bilion tan sampah telah dibuang ke laut setiap tahun. Wow, this is so not cool. Sangat-sangat tidak bagus. Dan of course, kalau di Malaysia ni, kita tahu, kalau kita sebut pasal apa alam sekitar ni, kita ada Maya Karin. Maya Karin. Siapa pernah buat? Yes, Maya Karin lah. So, kalau baru-baru ni juga ada satu hashtag ni yang tular di media sosial yang menggunakan hashtag #trashtag. Bijaknya. Okay, kalau anda nak tahu apa benda #trashtag ni, please boleh check out kat apa korang punya Instagram ke, kat Twitter ke apa, please search lah #trashtag ni. So, ada satu orang kata inisiatif yang kita memulihkan alam sekitar dan juga sampah. Orang tanya kepada semua yang, wow, ramai yang keluar, babe. Ramai yang keluar. 387. Ke soalan yang keenam hari ini yang berbunyi, dalam patah, apakah nama bulan yang dihuni oleh Navi di antara Aquila, Middle Earth ataupun Pandora? Siapa yang tak ingat Avatar, of course, binatang warna biru tu. Dan sehingga ke hari ini, Avatar adalah the highest grossing movie of all time, sebanyak 2.8 bilion USD. Mengatasi tempat kedua Titanic sebanyak 2.2 bilion. Dan 60% daripada filem ini adalah orang kata daripada CG. Dan James Cameron yang merupakan pengarah dia mendapat idea untuk create cerita Avatar ni daripada selepas dia tengok cinta dan juga Pocahontas. Patos? Apa? Pocahontas. Yes. Walaupun bulan itu yang dihuni oleh Navi adalah Pandora. Ya, tanya kepada 342 orang yang pernah tengok Avatar. Anda sekarang telah sampai ke soalan kita yang ke-7 untuk hari ini yang berbunyi, sindrom Down merupakan penyakit keturunan yang disebabkan oleh kekurangan kromosom, kromosom tambahan ataupun kromosom terlalu besar. Okey, ini lagi satu fakta yang anda harus tahu. Daripada 800 kelahiran, ada satu akan mengalami kes kekurangan sindrom Down ni lah. So, kalau di Malaysia ni, untuk sesiapa yang orang kata terlibat atau terkenal, atau sesiapa yang ada connection dengan Down syndrome ni, boleh pergi, banyak ada kumpulan-kumpulan sokongan. Sepertinya Kiwanis Down Syndrome Foundation, ada juga Syndrome Down Malaysia, ada juga Langdon Down Malaysia. Mereka ni adalah kumpulan-kumpulan sokongan yang akan boleh membantu anda. Dan penyakit keturunan ini adalah disebabkan oleh krom tambahan. Tanya kepada 1, 3, 6 yang sampai ke SPM. Kita dah sampai ke SPM. Sedia anak-anak murid semua. Soalan SPM kita hari ini berbunyi, di manakah tempat pendaratan Jepun yang pertama semasa zaman penjajahan di Tanah Melayu? Di Kanga, Alustar atau di Kota Baru? Ya, dalam kelas sejarah dulu, kalau korang tak mungkin kelas dulu, kita tahu Jepun pernah menakluk Malaysia selama 3 tahun lebih. Pertamanya mereka datang ke sini adalah pada 8 Disember 1941. So, daripada Jepun, dia orang turun ke bawah sampai ke China, dia lalu ke Vietnam tepi tu kan, Myanmar apa semua tu, turun ke Thailand, blah. Ni orang sampai ke Tanah Melayu ketika itu melalui pantai Padang Pat Amat yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Tanya kepada anda yang menjawab dengan betul. Yang bijak, anda hari ini ada berapa tadi? 120 lebih orang berjaya menjawab SPM dengan tepat. Tanya, anda akan berkongsi RM1,000. Dan please make sure bagi tahu kawan-kawan anda yang lain untuk join kita main. Kalau lagi ramai main, lagi banyaklah hadiah.
follow kami dekat Instagram, Facebook, Twitter, apa juga ni, apa nama, TikTok at Bijak Trivia. Dan jangan lupa check out tadi kita punya hashtag tadi. Dan saya ingin bagi tahu anda semua, esok kami akan ada game pada pukul 4 petang dan diharap kita punya biker Mr. Faizal ataupun Inspektor Adam kembali esok jam 4 petang. Dan saya Karim Karam mengundur diri. Bijak Trivia, we make you richer by making you smarter. Assalamualaikum. Bye. We'll be right back.